Saya best friend dengan mak mentu saya. Okay, saya seorang yang cheeky. Jadi adakah perkara itu berubah bila saya berkahwin? Kan orang kata kan, dengan mentua jalan macam ni daya, gelap pun ada elok kan, perangai tu jaga. Bukan saya nak kata saya tak jaga perangai, tidak. Tapi I get to be myself bila saya dengan mak mentua saya. Jadi biarlah dia tu sayang kita seadanya kan. Bukannya bila mak mentua kita lain, dengan suami kita lain, dengan kawan kita lain. I try my best to be, you know, to be me even with my mak mentua and my family. Tapi yelah, saya faham apa yang berlaku kalau kita baca kisah-kisah tu pun, ataupun drama-drama di TV tu pun, bukannya perkara tu dibuat-buat. Memang betul ada yang menantu perempuan tak ngam. Selalu jaranglah dengar yang bapak mentua tak ngam mengatakan. Selalu mak mentua dengan menantu perempuan kan. Honestly, pendapat saya, saya terpaksa akur benda itu berlaku. Walaupun kita tak tahu berapa banyak kan, kita tak ada data yang spesifik. Tapi kalau cakap daripada segi personal saya, saya memang sangat rapat dengan mak mentua saya. Hai mak. Saya honestly sampai satu tahap yang saya tak anggap dia sebagai mak mentua, you know, mother-in-law. Saya anggap sebagai mak saya sendiri. Saya sayang sangat mak saya. Sebab bagi saya, saya berkahwin dengan suami saya, itu adalah didikan dan hasil kasih sayang dan juga apa, everything, the love that being poured is by mother-in-law. How come saya sayang suami saya tapi saya tak sayang mak mentua saya? Tak boleh. Dan untuk menantu-menantu di luar sana, saya tahu mungkin anda ada pelbagai kisah. Daya tu bolehlah cakap macam tu, mak mentua dia baik. Ah, faham. Saya faham. Macam inilah, kita sebagai orang muda, macam mana pun kita kena mengalah. Kalau mungkin mak mentua kita tak pengam, kalau jumpa tak reti nak cakap apa, cubalah cari satu topik yang boleh diperbualkan. Kalau rasa bila bercakap akan datang pergaduhan, kurangkan bercakap. Maksudnya, at the end of the day, betul kan, kita nak satukan suami kita dengan mak kita. Kita tak nak kita kahwin dengan suami kita, hubungan mereka semakin jarak. Kita nak mereka dekat. Macam tu. Bagi saya, tak apa-apa awak buat. Kalau awak buat, suami, mak mentua awak happy, suami awak mesti happy. Saya bukan cakap sebab saya menantu pilihan ataupun menantu number one. Bukan. Tapi saya sangat bersyukur saya dikurniakan mak mentua yang sangat memahami. Masih lagi ramai ibu mertua yang boleh terima menantu perempuannya. Dan tak ramai yang memang ada, tapi dia bergantung kepada, saya rasa, kadang-kadang budaya, iaitu kaum, dia bergantung pada kaum dan juga kepada fahaman didikan agama. Saya letakkan itu juga sebagai keutamaan. Contohnya lelaki tadilah yang utama, bukan yang ibu, atau bukan sahaja kepada ibu dan isterinya tadi, tapi yang suaminya tadi. Dia mainkan peranan sebab dia kena berada di tengah-tengah, bukan di antara dua pihak. Dengan menantu selalu panas. Okey, setengahnya saya rasa setuju, setengah rasa tak setuju. Sebab ada je sekarang mak mentua yang sekarang sporting, dah boleh spend masa dengan menantu, dah sama cita rasa sebab sekarang mak mentua pun mak-mak moden. Tapi ada juga mak mentua yang memang panas dengan menantu sebab expectation tu tinggi. Mungkin cara disediakan makanan ke, diprepare anak dia punya apa-apa, tak sampai setanding tu lah. So actually balance lah in our society. Dalam masyarakat memang ada 50% yang sebulu dengan mentua, dengan menantu ni. Ada yang tak sebulu tu pendapat. Bagi saya, tak sebetulnya mak mentua dengan menantu ni selalu tak ngam. Ramai je kalau kita tengok luar sana ngam, dan ramai yang buat kongsi hobi sama-sama. Yang paling penting, kalau kita tengok, kita tengok nampak ramai di luar sana kongsi beli barang sama-sama dan juga ni. Jadi tak semestinya lah mak mentua dengan menantu tu semestinya tak ngam.